Apa perbedaan pelaut dengan seorang marinir? Banyak di kalangan masyarakat masih belum paham tentang perbedaan pelaut dan marinir. Mari kita bahas. Walau termasuk profesi yang bergensi dan populer, masih banyak orang yang menyalahartikan atau salah paham tentang pelaut dengan marinir. Yang mereka lihat adalah lingkungan kerja yang sama bekerja di atas laut. Bagi orang awam, profesi pelaut serta marinir mungkin tampak mirip, padahal banyak sekali perbedaan antara keduanya. Salah satu persamaan pelaut dengan marinir adalah berbeda dalam pengawasan atau tanggung jawab TNI Angkatan Laut. Seorang yang bekerja atau menemukan penghasilan di atas laut adalah pelaut. Jenis pekerjaan yang pelaut kerjakan tergantung dari kapal yang mereka naiki serta background pendidikannya. Ada kapal angkut, kapal tanker, ataupun paling umum adalah kapal penumpang. Sedangkan marinir adalah cabang angkatan bersenjata yang memanfaatkan medan laut untuk menyerbu musuh atau melindungi wilayah suatu negara. Mereka memperoleh izin dari pemerintah untuk memanfaatkan berbagai peralatan termasuk kendaraan air, kendaraan lapis baja, dan sebagainya. Jangan lupa follow akun saya agar tidak ketinggalan berita-berita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sama-sama.